RSPAD, Dr. Budi juga menyampaikan bahwa beliau sudah sehat dan bisa diperbolehkan juga berjalan. Dan kita berdoa semoga Pak Tri segera bisa diberikan kesembuhan dan bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kembali, dan selalu sehat. Ya, tadi saya sempat ngobrol banyak dengan Pak Tri, dan beliau menyampaikan banyak hal mengenai bangsa dan negara ini.